warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Halo, jumpa lagi di dapur saya ya. Dapur monggo di order. Hari ini saya akan membuat kue labu kuning. Ini tanpa cetakan, tanpa oven, tanpa mixer. Bikinnya gampang banget ya. Saya cuma pakai 3 bahan saja. Dan ini nanti bisa untuk makanan penutup dan juga cocok untuk vegetarian ya, karena saya tidak menggunakan margarin. Jadi ini bisa dimakan untuk vegetarian, makanan sehat alami ya, tapi lezat. Ini saya punya 300 gram buah waloh atau labu kuning. Bagi yang punya atau yang beli labunya satu butir gede itu jangan khawatir ya, nanti untuk video selanjutnya saya sepertinya akan beberapa kali membuat video yang dari buah ini ya, buah labu kuning atau waloh ya kalau di Jawa bilangnya. Ini sehat banget, saya suka. Kadang saya jus mentah begini, saya jus kemudian saya minum tanpa dimasak. Rasanya seger, enak, dan juga bergizi. Ini bikinnya sehat banget ya, tanpa apa-apa, cuma pakai tepung ketan 300 gram atau kurang lebih 18 sendok makan. Terus 300 gram waloh atau labu kuning ya. Seperti ini kulitnya. Tuh, seperti itu. Saya pakai 300 gram. Terus saya pakai 5 sendok makan gula halus. Boleh juga pakai gula biasa ya, kalau nggak ada gula halus, atau bikin gula halus sendiri. Lihat video saya yang kemarin-kemarin itu ada ya cara membuat gula halus atau gula kastor. Ini bikinnya gampang banget. Ayo simak videonya sampai selesai. Nanti kalau belum jelas bisa tanya di kolom komentar atau lihat di deskripsi ya. Kita kerjakan. Ini nanti kalau misalnya kurang manis boleh ditambah ya, kalau yang suka manis. Kalau saya cukup 5 sendok makan saja. Ini saya akan kupas dulu waluhnya. Kupas sampai bersih, sampai kulit kakunya itu hilang ya. Ini kaku banget nih kulitnya. Setelah dicuci bersih, dikupas bersih dan dicuci bersih ya. Kemudian kita potong kecil-kecil. Kita potong tipis-tipis saja ya, seperti ini, tipis-tipis saja. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah dipotong semuanya seperti ini ya, kemudian kita taruh dalam wadah. Kita taruh dalam wadah dan kita kukus sampai matang. Ini kita kukus sampai matang ya. Setelah empuk, kemudian kita angkat ya. Kita angkat, kemudian kita haluskan. Ini kita becek-becek sampai halus ya, sampai semuanya hancur. Setelah halus seperti ini, kemudian saya akan tambahkan 5 sendok makan gula halus, atau boleh juga pakai gula biasa ya. Saya lebih suka pakai gula halus karena lebih cepat menyerap ya ke dalam adonan. Kalau suka manis boleh ditambah, kalau nggak suka manis boleh dikurangin. Kita aduk kembali. Dan ini untuk penyeimbang rasa saya mau tambahkan sedikit garam. Tadi saya nggak sebutkan ya garamnya. Saya tambahkan sekitar setengah atau seperempat sendok teh garam. Setengah sendok teh aja ya, untuk penyeimbang rasa. Terus saya tambahkan sedikit sepucuk sendok teh vanili. Udah habis vanilinya. Saya aduk rata, ini biar wangi ya, wangi aroma vanili bubuk. Sepucuk sendok teh saja ya. Setelah tercampur, kemudian saya akan tambahkan tepung ketan ya. Aduk sampai tercampur rata. Ini saya akan pakai tangan saja. biar cepat kalis. Kita aduk sampai kalis ya. Aduk sampai tidak lengket ya, sampai kalis. Kalau misalkan kelembekan boleh ditambahkan sedikit tepung lagi ya, tepung ketanaki. Tapi kalau terlalu enggak, kurang lembek, maksudnya kurang lembut gitu, boleh ditambahkan sedikit air hangat gitu ya, soalnya kelembapannya itu nggak sama ya, kadang dikukus itu keluar airnya. Kemudian kita bulatkan lagi dan kita diamkan sebentar. Setelah nggak lengket begini ya, kita diamkan sebentar, kita tutup. Kemudian kita siapkan talamnya. Ini talamnya saya mau kasih sedikit minyak olive oil atau sedikit minyak goreng biar nggak lengket ya, kita kasih sedikit saja. Kita ratakan. Setelah rata, kemudian kita ambil adonannya tadi. Kita bikin bulatan ya. Kita bikin bulatan seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita potong. Ini kita motongnya sesuai selera, mau gede mau kecil terserah ya. Ini saya potong segini-gini saja, rata seperti ini ya. Ini saya potong juga. Ini saya akan taruh ke dalam wadah ya sebagian, jadi nggak menuhin talonannya. Kemudian kita bentuk bulatan. Kita bentuk bulatan ya. Bulatan seperti ini. Seperti ini. Setelah bulat seperti ini, kemudian kita bentuk. Ini saya menggunakan tusukan gigi ya. Saya bikin begini. Seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita kasih tengahnya itu boleh choco chip, boleh juga kismis. Tengahnya ini boleh dikasih kismis ataupun choco chip ya. Kalau saya mau kasih kismis karena saya punya kismis itu banyak banget. Jadi saya potong kecil-kecil, saya kasih tengahnya seperti ini. Begitu seterusnya sampai selesai ya. Tengahnya ini bisa dikasih kokis ataupun kismis. Saya punya kismis anggur yang dikeringin banyak itu. Jadi saya potong kecil-kecil, saya taruh tengahnya di sini ya. Ini bisa buat makanan penutup atau hidangan penutup, atau buat teman ngopi, teh, atau yang lainnya ya. Gampang banget bikinnya seperti ini. Ini tanpa ragi, tanpa pengawet, tanpa apapun. Jadi kalau vegetarian bisa makan seperti ini ya. Ini dari buah waluh dan juga tepung ketan. Setelah seperti ini kita sisihkan dahulu. Begitu seterusnya sampai semua selesai. Ini saya kasih contohnya satu lagi ya. Yang sudah saya potong, saya tipiskan. Kemudian kita bikin bulatan kecil lagi. Bikin bulatan ya. Seperti ini. Kita ratakan bulatannya. Kemudian setelah bulat rata ya, seperti ini. Dengan tusukan gigi kita tekan dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini cuma alatnya tusukan gigi yang penting ya, atau pakai sapu lidi juga bisa ya kalau nggak punya. Seperti itu ya. Kita bentuk buah waluh lagi seperti ini. Setelah bulat seperti ini ya, kemudian kita taruh tengahnya choco chip ataupun potongan kismis ataupun buah apa terserah ya, sesuai selera saja. Kita taruh tengahnya di sini. Nih seperti ini sudah jadi. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. di sini suka semua. Mudah banget bikinnya kan, cuma seperti ini. Sudah selesai, cuma seperti ini ya, gampang banget bikinnya. Setelah selesai semuanya seperti ini bawahnya saya akan kasih tatakan kertas roti seperti ini ya. Saya taruh di sini seperti ini semuanya, kemudian kita kukus semuanya, ditaruh tatakan roti seperti ini ya, kemudian kita kukus selama kurang lebih 15-20 menit ya. Setelah 15 menit, kemudian kita angkat ya. Karena ini dari ketan. Karena dari ketan jadi empuk begitu ya kuenya, nggak kakak. Dari ketan dan nggak ada tambahan lainnya, jadi kuenya seperti ini empuk. Kita angkat semuanya, pelan-pelan, panas soalnya ya. Udah jadi seperti ini ya. Ini saya akan coba buka satu seperti ini. Ini saya gigit separuh, ini saya gigit lagi. Enak, lembut banget. Seperti ini hasilnya ya. Ini saya makan. Dalamnya seperti ini ya. Seperti ini. Kenyal-kenyal manis. Seperti ini. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.